Ayo, sekarang kita akan memasak tumis cumi pete masak pedas. Nah, ini bahan-bahannya untuk cumi kering asin sudah kita cuci bersih dan kita rendam dengan air panas selama 5 menit. Kemudian ini ada bawang merah, bawang putih, tomat, cabai hijau, cabai merah, lengkuas dan daun salam. Nah, ini ada pete. Nanti kita akan iris halus. Kemudian di sini ada bumbu yaitu garam, kemudian ada merica bubuk, ada kaldu instan. Nah, di sini ada kecap pedas dan saus tiram. Nah, ayo kita mulai step by stepnya. Selamat mengikuti. Nah, ini tadi bahan-bahannya sudah kita iris tipis dari bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai merah besar, cabai hijau besar, ada lengkuas dan daun salam, ada tomat merah, dan ada petai. Nah, ini cuminya tadi sudah kita bersihkan, kita buang kepalanya dan kaca yang di dalamnya ya, dalam badan biasanya ada kacanya, nah kita buang. Nah, ini untuk bumbunya sudah kita lengkapi. Tadi ada garam, ada setengah sendok teh aja ya, kemudian ada bumbu kaldu instan setengah sendok teh juga, dan ada merica bubuk 1/4 sendok teh, kemudian ada saus tiram dan 1 sendok teh ya, sama 1 sendok teh kecap pedas. Nah, apabila kurang pedas bisa ditambah dengan cabai rawit. Oke, yuk kita mulai memasak ya. Nah, panaskan kompor, kemudian kita masukkan margarin kira-kira 1 sendok makan ya, kita cairkan dulu. Nah, ini dia. Masak tumis itu adalah cepat dan kompornya harus cukup panas ya. Nah, sudah mencair margarinnya, kita masukkan semua bumbu-bumbunya. Nah, ini dia. Nah, ada bawang merah, ada bawang putih, ada tomat, ada lombok merah, ada lombok hijau, daun salam, lengkuas, dan petai. Tumis sampai harum. Nah, bila sudah harum dan warnanya cantik, kita masukkan cuminya. Bautnya harum banget ya. Kita aduk sampai setengah matang. Kita masukkan ini garam, kaldu instan dan merica bubuknya. Aduk lagi sebentar. Nah, terakhir kita masukkan kecap pedas dan saus tiramnya. Baunya udah harum banget ya. Tambahkan sedikit air. Nah, kita tutup sebentar sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih, kita angkat. Oke. Kita matikan apinya. Dirasakan. Pas, enak banget. Nah, ini sudah matang, kita buang dulu
daun salamnya serta lausnya atau lengkuasnya ya. Kita masukkan di mangkoknya. Nah, ini dia sudah selesai. Tumis cumi pete masak pedas. Enak banget. Selamat mencoba dan menikmati. Terima kasih untuk perhatiannya. Enak banget. Mantap betul. Tumis cumi pete masak pedas. Sangat menggugah selera.